mau top up all game, reseller, dan legal dari Moontoon, termurah, aman, dan terpercaya, langsung aja guys, cek di website Lapak Kuda, dan lagi banyak promo nih di website Lapak Kuda. Seperti yang kalian lihat nih, jadi ada price list untuk diamond yang bisa kalian pilih. Untuk cara top up game di Lapak Kuda, gampang banget. Lalu isi ID dan server kalian. Lalu isi nominal atau pilih nominal diamond yang ingin kalian top up. Kemudian pilih pembayaran dan metode transfernya. Dan seperti itu aja udah pasti langsung masuk cuy diamondnya. Jadi nggak usah lama-lama guys, langsung aja top up di website lapakkuda.com. Halo semua, selamat datang di channel Gempa Main. Dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Atlas dengan skin MSC. Ini keren banget sumpah tampilan jubahnya, tampilan keseluruhan Atlasnya. Secara ya yang kita lihat sekarang ini bukan skill efeknya, ini keren banget. Ya ini adalah skin yang paling bagus menurut gue sampai video ini gue bikin. Dan buat kalian yang mau dapetin, caranya beli MSC Pass. Nah, pokoknya main roamer di awal-awal tuh ya open map di sini atau sambil liatin jungle teman kita. Karena kan mungkin dia dirusuh sama Hilda roamer, kita biasanya tuh kalau main roamer enaknya nih kalau pakai Atlas di sekitaran sini, bolak-balik sekitar sini nih. Kalau MM perlu bantuan kita bisa langsung skill 2. Kalau jungle tim kita perlu bantuan kita juga bisa cepat backup. Pokoknya daerah sinilah, karena kan kebetulan musuhnya nih Hilda roamer. Kalau musuhnya Franco biasanya mereka ngerusuh di purple. Nah, kombonya Atlas tuh di awal-awal jelas pakai skill 2 begini, ditambahin sama skill 1. Cuman kalau nggak mau skill 1 juga nggak masalah. Dan pasifnya Atlas nih, yang keluarin aura-aura macem kayak S itu bakal bikin musuh kena immobilize pada saat mereka kena efek bekunya itu terlalu lama. Cuman kebetulan di efek skin ini, itu bukan warna biru, tapi warna sesuai dengan customnya atau sesuai bajunya Atlas. Nah, kita skill 2 dulu. Nice banget, retri birunya udah dikeluarin sama si Julian. Mantap. Yang penting jangan ambil aja udah bagian killnya. Kita kasih aja pakai skill 2 nih, kita cover teman kita sambil kita flicker juga. Nah, kita make emblem support yang namanya pull yourself together. Nah, fungsinya adalah buat mempercepat spell cooldown ya untuk flicker yang seharusnya 120 detik jadi 108 detik. Gua enggak apa-apa, gua diincer enggak masalah kan gua roamer ya. Yang penting musuhnya modar juga. Jadi inti main roamer adalah rela berkorban, tapi untuk orang yang emang sudah berjuang untuk selamat. Atau kita bisa jadi initiator kayak tadi. Jadi kita tuh rela berkorban untuk tim kita nih kayak gini. Agar cloudnya nggak kena cicil, agar cloudnya itu tidak di damage dengan musuh. Kita nggak apa-apa, kita korbanin diri. Entah kena skill musuh, kena CC sama musuh. Karena emang tugas roamer tuh emang untuk itu. Tukang rotasi, tukang inisiasi, sama tukang tahan badan. Itu inisiasi semua yang rata-rata satu tim punya itu didahului sama roamer atau fighter. Jadi roamer biasa yang buka kayak peluang untuk tim kita tuh bisa masuk kayak begini nih. Gue langsung skill 1 dulu, kita angkat pakai ultimate. Efek ultinya ada huruf M. Oke, itu mungkin MSC kali ya. Jadi ada tulisan huruf M di ulti dan huruf M juga di skill satunya. Kalau kita keluarin, oke kita langsung komboma ultimate, tuh huruf M, skill satunya juga, tuh ada huruf M-nya juga. Itu kayaknya logo MSC pas ya, atau logo MSC tahun ini. Ini keren banget. Dulu kan kita tahu banget MSC tuh kalau nggak salah ya, itu skin Varsha, kalau nggak salah sih. Iya, kalau nggak salah MSC tuh tahun lalu Varsha. Ini efeknya jujur keren banget karena skillnya Atlas tuh area. Skill satunya area, skill ultinya juga area. Jadi efek skillnya itu, jadi bisa banyak variasi dan bisa dipretel-pretelin sama Moontoon. Kalau skillnya cuma lock target, single target, dia tuh susah dipretel-pretel sama Moontoon. Cuman karena ini efek skillnya tuh, skill 2-nya juga bagus, skill 1-nya keren. Harganya 700 diamond. Sekitar berapa ya kalau dirupiahin ya? Mungkin 120 ribuan mungkin. Dan kalau kita lihat dengan harga 700 diamond begitu, itu kan harusnya setara dengan skin spesial ya, yang nggak pakai diskon. Tapi efeknya ini macam kayak skin epic limited. Mohon maaf, ini efeknya keren banget. Harga 700, tapi efek kayak skin epic limited. Nah, untuk kombonya Atlas, kita tahu banget dia skill 2 flicker kan. Tapi kita nggak usah terlalu maksa begitu. Kita coba lihat potensi aja.
Kalau emang kita nggak perlu Flickr ya udah kita nggak usah pakai, daripada si paling montage ya kan. Kita bisa pakai untuk ini, untuk Flickr kabur tuh. Jadi lebih bijak lah untuk kalian sebagai roamer, jangan terlalu banyak resource skill yang untuk kalian lakukan ke satu orang. Kayak maksudnya gini, kalian buang Flickr skill 2 ultimate hanya untuk satu orang yang ya kalau emang MM itu worth it. Ya kalau di late game juga worth it, tapi karena tadi masih di mid game gue kayak ya udahlah pakai Flickr-nya itu bisa kayak tadi gitu. Jadinya kita selamat, musuh mati 2. Jadi lebih worth it mana kita kayak ikut mati juga karena Flickr kita cooldown nih. Kita selamatin dulu nih cloud-nya. Oke, cloud-nya jomplang, dia ulti ke situ keren banget. Ini gue selamatin dulu ini si cloud-nya. Buset, gue cek ceiling-nya. Oke, gue ulti link-nya. Mampus lu, gak bisa kabur lu. Kabur cloud. Ini. Yang kadang roamer tidak lakukan. Kalau perlu ulti buat nyelamatin MM atau core kalian, pakai aja cuy. Gak mesti harus kena 3 orang dulu atau kena 5 orang dulu baru atlas kalian tuh ulti. Gue sering banget lihat ya, orang main roamer Kufra atau apapun lah, di mid game late game mereka malah sayang ulti untuk 3 orang. Jadi 1 orang 2 orang dia gak mau ulti, simpan. Padahal itu yang dialog udah core atau MM-nya. Kan di late game tuh mati 1 orang itu hidupnya lama cuy. Jadi kalau udah late game kalian all in skill 2 Flickr dan ultimate itu worth it ke satu orang yang core MM gitu ya. Itu yang mungkin sering jarang roamer lakukan di late game. Padahal di late game itu beda fasenya dengan di early game. Early game kalian gak boleh sembarangan buang-buang. Karena kalau di early game musuh hidup cepet 20 detik, 15 detik, bahkan 6 detik kalau masih menit 1 atau menit 2 gitu ya. Itu kayak terlalu all in banget kalau kita buset keluarin ulti Flickr atau sampai Flickr kita demi satu orang di early game. Kalau udah di mid game late game udah worth it. Kita ulti beginian udah worth it. Tapi lihat juga teman kalian guys, yang nge-backup kan cuman Bane doang nih. Dan gue juga dicicil habis-habisan nih sama Beatrix sama Ferdi. Gue balik dulu dah sambil pelan-pelan. Aduh gila, Julian gue maju lagi. Ya gak selamat Juliannya. Juliannya malah maju lagi kan. Perasaan gue udah sengaja gitu mancing musuhnya dulu gitu loh, keluarin skill. Tapi si Julian lupa dia kalau musuhnya tuh sama sekali tadi gak ada keluar skill gitu loh. Jadi gue tadi gak berani majuin lagi. Dia maju lagi. Ya biasa roamer begitu ya. Ketemunya begini ya. Tapi kita fokusnya ke sini guys, agar Hilda-nya nah, di-feed sama musuhnya. Sama teman kita. Jadinya Kimi-nya gak bisa selamatin Hilda-nya. Hilda-nya malah kepisah sama Kimi, yang dimana Kimi ada dealer damage, tapi dia yang cuma nahan badan. Tinggal dia sendiri. Itu situasi yang sering terjadi pada roamer ya. Nahan badan, tapi gak ada damage dealer. Jadi dia cuma nahan badan, tapi mau gimana pun dia nahan badan, dia bakal tetap modar. Cuman emang modarnya gak cepet. Nah, kita perlu yang damage deal. Dan biasa MM atau core kurang peka sama roamer yang tipenya sudah begini nih. Nahan badan, buang skill musuhnya kayak tadi, Beatrix-nya ultimate. Agar core kita bisa ngehit itu musuhnya. Karena yang sakit itu bukan kita, kita yang nahan badan. Kalau mau sakit bikin Atlas Damage, tapi jangan ya. Mending daripada Atlas Damage, ya sekalian aja gitu, Kadita Roam gitu kan. Atau hero-hero roamer yang bisa main damage lah. Ini hero tuh emang dari perawakannya udah gede gitu kan. Udah macam tuh armornya tuh udah gede, besar, tebal gitu ya. Susah di burst, tapi tipis karena mainnya damage. Ini kita coba sambil santai di sini dulu kali ya, karena Lordnya ini mau masuk nih. Sambil santui dulu gak sih bang? Langsung konsil, cari musuh, dapet Kimi, follow upnya mana guys, let's go. Ya, dan gue mah begini nih, nahan badan. Di depan nih, di depan Perdi. Nih gue skill 2 lagi Perdi, skill 2 dulu. Nah, pokoknya kenain di sekitaran musuhnya. Jadi nanti pas skill 2 nya nyatu, si Atlas sama mechanya, nah itu bakal ngasih stun ke musuhnya. Dan skill 1 combo sama skill 2 tuh worth it banget. Dah, tinggal nunggu momen aja nih. Kita make Flickr-nya bentar lagi nih. Flickr kita ready. Let's go. Simpan dulu. Karena ulti gue masih cooldown. Masih cooldown, sabar. Oke, udah jadi domi juga. 5. Momen terakhir. Let's go. Kita harus bisa dapetin momen terakhir nih. Karena salah satunya harus kita yang ambil. Momen terakhir ini cuy. Let's go. Mana nih? Ots. Ini. Flickr ulti. Yihii. Nah, nice banget. Oke. Okay. Oke, udah mati kita. Setelah skill 2 Flickr ulti.
itu resikonya kalau kita flicker ya. Ya tapi jadinya worth it ya dapat si Beatrix yang emang kita tahu banget dia tuh yang paling worth it di late game. Dan kalau udah di late game baru dah flicker skill 2 ulti tuh jadi kepake banget. Kita modar, musuh tapi mati 5. Tugas Romar selesai, damage dealernya bunuh sama tim kita, kitanya ngeincernya siapa gitu ya, jelas gitu. Daripada ngincer tank yang lama pun mati, terakhirnya malah temennya datang ngebantuin tanknya malah kita yang mati. Dan see you guys on the next video. Bye-bye semuanya.